Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Dan di video kali guys, katanya kita bakal jadi dewa. Jadi seorang yang akan menyelamatkan dunia ini. Ya enggak sih? Menyelamatkan atau kita malah menghancurkan? Waduh, kita tendang dong barusan dong. Kamu baru saja membuka jurus fireball ya, bola api. Oke guys, ya ampun, ini kita menghancurkan dunia malah ceritanya ya. Kemudian di bagian sini kita juga bisa mengupgrade kekuatan kita jadi makin keren dan juga makin kuat, katanya si Kevin. Oke lah guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Kita bakal coba menghancurkan dunia. Dengan menghancurkan dunia kita bakal mendapatkan duit begitu kah? Ya udahlah guys, kayaknya Roblox emang sedikit-sedikit aneh begitu ya kan. Ya sudahlah, yang penting ini hanya Roblox, oke? Oke lah kalau begitu, kita bakal jadi dewa penguasa dunia. Kita bakal hancurkan rumah, kita bakal hancurkan pohon. Coba kita cek sebelah sini Indo. Ya udahlah, aku gak ngomong dulu dah. Gak ngecat dulu guys. Kita bakal hancurkan semuanya. Oh, kalau kita menghancurkan banyak rumah, kita mendapatkan mana ya guys ya? Dimana mana ini mungkin bisa kita beli. Bukan kita beli, kita gunakan ya. Kita gunakan untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Iya gak sih? Coba kita tendang. Kekuatan kaki tendang. Nih coba lihat. Wow, nendang rumah Teguh Sugianto. Kalau kalian sekarang lagi nendang rumah, kaki kalian yang bakal copot, ya gak sih? Oke, kita bakal langsung terbangkan semuanya. Kalau yang ini kita bisa tendang. Tuh coba lihat, terpental langsung. Waduh, kasihan sekali nih. Kita bakal main bola bakar guys. Kita bakal main bola sepak. Wadaw. Waduh, kasihan sekali nih. Ini orang atau minion ya? Tulisannya minion sih guys. Waduh, kasihan banget dia ya. Yaudahlah, ini aku bakal langsung bakar. Let's go, let's go. Menyenangkan sih guys, kita menghancurkan dunia. Ya sudahlah kalau begitu. Coba kita lihat di bagian sini. Ada minion ya. Minionnya inventory sebanyak 2. Bisa dipakai. Sayang sekali punya Tugu Boy masih kosong. Oke, kita coba beli di bagian sini. Upgrade. Ini ada meteor, harganya 800. Wow. Ada evil, ada good. Oh, ada yang bisa jadi baik. Dewa yang baik hati guys. Tadi Tugu Sugianto yang menghancurkan ya. Yang evil ya. Mungkin yang evil lebih menyenangkan sih. Ada size juga. Ada ukuran 750 ditambah 200 health. Oh, kayaknya mungkin ada musuhnya juga ya. Mungkin sih. Coba kita lihat juga teman-teman. Travel to a new world. Oke, di bagian sini ada minion. Kayaknya gratis sih. Coba aku lihat. Harganya 750 ya. 750 mana. Coba kita langsung tambahkan di sebelah sini. 500 mana harganya segini. 2500 mana harganya segini. 7000 mana, oke. Kalau passes 2 kali damage, oke. Sabar, sabar, sabar. Aku bakal ngecek-ngecek juga begitu ya kan. Apa yang harus kita beli guys. 2 kali mana dapatnya. Sepertinya tidak terlalu bagus. Kalau begitu mendingan kita bakal langsung tambahkan saja mana kita. Dengan yang ini saja kah? Atau yang ini? 7000 mana? Yang ini aja deh. 2500 saja begitu ya kan. Aduh, aduh, aduh. Barusan aku kena serang. Gila sih. Health-ku kurang begitu ya kan. Nah, sekarang duitku nambah. Dengan begini, aku bisa beli jurus baru. Langsung ke toko gimana caranya om? Ya ampun, gila sih. Aku juga membuka meteorin ya. Bukan meteorin, meteorin juga rin. Bukan digabungin. Kita bakal beli guys. Upgrade yang pertama, meteor. Wow, mantap sekali. Ya, aku udah equip kalau begitu. Oke, ini harusnya udah di equip, mantap sekali. Nah, kemudian di upgrade ya guys ya. Di upgrade gak sih? Now click on the first meteor and equip it. Udah aku equip kocak. Ya gimana sih. Oh sabar sabar sabar. Coba kita lihat jurus kita ya. Meteor kita udah buka. Fireball mau ditaruh di mana ini? Soalnya slotnya di sini ada kick dan juga fireball. Meteor equip, tapi kok gak kelihatan ini. Yang ketiga mana coba? Diganti yang kick apa? Nomor 3 dong. Nah, loh, gak ada cuy. Waduh, sepertinya Tugu Boy harus reset karakter dulu nih guys. Biar kita bisa ngeluarin meteor begitu ya. Nah, sudah bisa guys. Akhirnya keluar juga yang namanya meteor begitu ya kan.
Katanya sih untuk di awal-awal kita cuman bisa menggunakan dua kekuatan saja. Kalau di sini ada hujan juga, coba ku lihat. Hujan please dong. Equip 20 healing. Ah, gak mau. Teguh Sugianto gak mau healing-healingan. Kita bakal menghancurkan dunia saja ya kan. Sisa duitnya mungkin kita bakal beli yang namanya minion, oke? Tok-tok tiar, aku dapat hewan apa ini? Rock Golem. Wow, advan loh ini guys. Bagus banget gitu ya. Coba sekali lagi. Keberuntungan Teguh Boy memang sangat luar biasa. Satu lagi yang common. Boneka Dajjal, matanya putih, badannya biru. Ya sudah lah kalau begitu. Kita bakal coba keluarin meteor. Oh my god, ini serangan dari jarak jauh juga bisa teman-teman. Coba lihat. Boom, oke. Kemudian sebelah sini lagi. Ayo. Oh, delaynya lama ya ternyata ya. Nggak secepat yang Teguh Boy kira. Oke lah kalau begitu. Semisal kita upgrade begitu ya, nanti aja lah. Ini ada kerajaan guys. Coba lihat. Di depan ada kerajaan guys. Kita bakal serang dulu kerajaan ini. Kita bakal coba serang. Let's go. Ini dia nih. Ada orang yang ingin melindungi Patau. Meninggal anda. Wow. Ditembak-tembak Teguh Boy. Sama sebuah yang penjaga turret. Boom. Let's go. Let's go. Let's go. Kita bakal langsung bakar. Bakar. Lebih cepat yang bakar-bakar ya guys ya. Mantap sekali. Belok-belok. Jangan sampai Teguh Boy meninggal. Oh my god. Kita diserang sama bola api. Gila sih. Jangan sampai kita kalah. Malu-maluin kalau kita kalah guys. Aduh, ada pohon yang menutupi incaran Teguh Boy. Sedikit lagi. Ya, aduh, tidak mungkin. Teguh Boy dikalahkan, teman-teman. Sabar, sabar. Coba kita ulangi lagi ya. Berarti yang bagian sini itu para penduduk desa, ya enggak sih? Coba kita tendang saja ini ya. Mampus kamu, pergi kamu ya. Pergi kamu. Ih, gak mati-mati loh dia guys. Ih, pergi dirimu dasar. Ih. Oke, mampus kau ya. Dan mati lagi. Sama penduduk desa aja mati Teguh Boy. Parah, parah. Dia terlalu kuat dan mereka keroyokan. Curang kalian nih, makan ini merica goreng. Mampus kalian ya kan. Nih tadi nih, nih, bagus. Meninggal-meninggal anda. Pergi dari sini. Yang tadi aku bakal kasih lagi meteor di bagian sana. Piu. Nah, hancur kamu sudah akhirnya ya. Sudah hancur kamu. Aku bakal masuk ke bagian sini. Kayaknya ini lebih gede begitu ya kan. Udah rajanya guys. Ada rajanya, coba kita kasih meteor. Boom. Waduh, aku dikejar dong. Aku dikejar sama salah satu penjaga yang gak ingin aku lewat. Nah, kamu udah meninggal gak tuh? Kayaknya udah sih ya guys ya. Oke, dia udah tepar kayak begitu. Selanjutnya kita bakal menghancurkan rumah dan kita bakal menghancurkan yang sebelah sana. Oh my god, oh my god. Kita didatengin lagi dong. Ada dua penjaga yang kali ini sudah mendatangi Teguh Boy. Sabar, sabar, sabar. Aku dikejar-kejar. Jurusku jurus jarak jauh. Harusnya lebih menyenangkan meninggal ada. Nah, langsung mantul, mantul kamu sudah ya. Hey, 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 hey. Kenapa ada muncul di sini? Parah, parah. Aku bakal kasih kamu meteor di sebelah sini guys. Nah, langsung kena guys. Langsung meninggal dia kan. Serangan yang luar biasa dari seorang Teguh Boy. Oke lah kalau begitu kita coba masuk satu kali lagi. Soalnya aku tadi ngelihat ada yang pakai baju emas begitu ya. Itu dia tuh. Kita kasih dia meteor guys. Kita kasih dia. Kasih meteor gak kena kocak. Oke, kita coba lihat. Di sini gak ada jalan buat keluar lagi begitu kah? Jujur soalnya aku udah dikejar sama beberapa pasukan. Dan mereka itu pasukan yang cukup kuat begitu ya kan. Tuh coba lihat. Bawa baju emas. Coba kita keluar dari tempat ini. Let's go Teguh Boy. Kasih mereka meteor. Kasih mereka meteor adalah ide yang sangat bagus. Kemudian kita bakal bakar-bakar mereka dari jarak yang cukup jauh begitu ya. Sambil kita mengumpulkan beberapa mana-mana. Oke guys, apakah meteorku udah bisa digunakan kembali? Jebur. Langsung rata-rata kalian semua ya kan. Jadi rempeyek-rempeyek kalian. Mabus kamu. Nah, oke guys. Kita bakal serang mereka. Ini dia ya, orang yang pakai berbaju emas. Ternyata mereka kuat banget. Dan kita bakal kasih ini. Boom. Nah, mantap sekali. Mantap sekali apanya. Di belakangku masih ada satu lagi Teguh Boy. Let's go Teguh Boy. Kasih lagi meteor. Meteornya boy. Meteor. Nah, aduh, yang satu ini ngejar-ngejar Teguh Boy dong. Kalau begitu kita bakal pentalin saja ya. Wow, pergi anda dari hadapanku. Coba kita cek lagi. Katanya ada dunia baru sih. Oh itu kah? Ada portal baru ya guys ya. Kita bakal masuk ke sebelah sana.
ada gambarnya tengkorak. Di bagian sini ada desa-desa lagi. Coba kita bakar-bakar lagi guys, untuk mendapatkan lebih banyak emerald. Bukan emerald, mana Tugu Sugianto? Nah datang kan penjaganya kan? Penjaganya datang dan aku gak suka sama dia. Pergi anda. Kita bakal langsung tendang saja teman-teman, kalau ada penjaga yang ingin lawan kita begitu ya kan. Ada bosnya juga guys. Apa lagi nih? Ya ampun, dari tadi dong. Berarti dari tadi yang namanya penjaga ini aku dikejar terus sama si penjaga. Bayangkan, dia ada dendam pribadi dengan diriku guys. Sabar, sabar, sabar. Aku bakal bersihkan dia dulu. Setelah dia sudah bersih, Teguh Boy bakal lanjut untuk mengalahkan yang ada monster di bagian sana itu ya. Sepertinya itu cukup menarik daripada kita menghancurkan dunia ini. Oke, coba kita masuk sebelah sini. Hey kamu, Cyclops. Kali ini, Teguh Boy sebagai seorang dewa yang membantu dunia Roblox untuk menyelamatkan. Oke guys, kita bakal langsung serang saja begitu kah? Tebel banget cuy. Gak kurang sama sekali loh dia loh. Bahkan aku AFK di sini juga bisa sih guys. Coba kita kasih jurus meteor. Jurus yang terkuat. Boom. Oh my god. Gak ngurang sama sekali guys. Ya terlalu kuat guys. Kabur, kabur, kabur. Terlalu kuat. Kita belum saatnya buat ngelawan dia begitu ya. Sabar, sabar. Coba kita cari-cari jalan-jalan yang lain sambil kita menghancurkan. Sangat menyenangkan. Mungkin kalau kita berhasil ngelawan bos yang satu itu, mungkin ya kita bisa ngelewati dunia yang selanjutnya kah? Mungkin gak begitu sih guys. Oke, kita coba lihat bagian sini. Ini bagian belakang dari dunia yang satu ini. Oh, dunia kerajaan begitu ya kan. Oh my god, oh my god. Mau ditusuk-tusuk tuh gue boy. Parah kamu. Pergi. Kemudian kamu satu lepek pergi. Aduh, pergi bye bye. Ayo jangan ganggu Teguh Boy. Jangan ganggu Teguh Boy. Please bye 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 bye. Aku tidak ingin dikejar-kejar. Dikejar-kejar sampai sekarang nih. Aku bakal kasih kamu meteor. Nah, meninggalkan kamu. Langsung meninggoy-meninggoy kamu sudah ya. Aku butuh kekuatan baru sih kayaknya guys. Aku butuh kekuatan baru. Biar di sini para mampus kamu sudah ya. Untuk mengalahkan yang namanya itu sih aku bisa ngalahin satu kali doang. Tapi kalau ngelawan yang tadi bosnya yang Cyclops, bener-bener gak ngurang guys. Mereka terlalu tebel ya. Oke, coba kita beli kekuatan baru lagi. Buy upgrade, mantap. Untuk yang fireball kita bakal ganti saja ya. Kita bakal pakai size. Aku mau tumbuh lebih besar. Kita bakal pakai equip. Nah, kemudian yang ini harganya 750. Sabar, sabar. Yang ini harganya 3500. Gak bisa jurus beku ya. Jujur jurusnya gak seberapa banyak sih. Makanya nih coba lihat, harganya 6 juta. Gila, mahal banget. Yaudah lah kalau begitu, kita bakal beli yang ini saja ya. Size level 2 equip. Nah, udah dibeli kah? Harganya 750 sih. Kalau yang ini gak cukup. Coba aku lihat. Wow, aku lebih besar daripada teman-temanku. Nih coba lihat ya. Sama yang merah ini aku lebih besar dikit. Kalau sama yang ini Zabat, kayaknya dia lebih besar lagi guys. Oh my god, dia makin besar ya. Makin besar sih harusnya makin bagus. Coba kita lihat lagi. Aku bakal bukain satu kali lagi minion. Semoga Tugu Boy mendapatkan hewan yang lucu. Mana oi? Mana ya dibukain coba. Kan aku punya uang tuh. Oke, gak bisa apa? Gak bisa cuy, gila sih. Ya ampun. Travel to a new world, peaceful kingdom. Kalau yang ini, ancient grace. Harganya 3000. Astaga, semuanya serba beli di sini guys. Dan jujur agak mahal ya, soalnya ini gamenya masih cukup baru. God of Glory. Bagi teman-teman yang ingin main juga, oke? Linknya juga ada di bawah. Ya udahlah guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kita kali ini jadi dewa penghancur di dunia Roblox. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan kasih like-nya juga ya. Bertemu lagi dengan Teguh Boy di video akan datang. See you next time, bye bye.